Meski sudah turun gurun menyatakan mendukung Pramono Anung Rano Karno, mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan belum memberi kepastian apakah dirinya bakal hadir dalam kampanye akbar dari pasangan nomor urut tiga itu. Anies hanya menegaskan bahwa ia bersama para pendukungnya atau anak abah mengarahkan pilihannya untuk Pramono Rano di Pilkada Jakarta 2024. Sebelumnya, saat meresmikan markas relawan warga kawal TPS pada Sabtu, 16 November 2024, Pramono Anung secara terang-terangan mengaku sangat senang jika dua mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok mau hadir dalam kampanye akbarnya pekan depan. Diketahui, pasangan Pramrano bakal menggelar kampanye akbar pamungkasnya pada Sabtu, 23 November 2024, pekan depan di Stadion Madia, GBK, Jakarta Pusat. Rameyaki ini akan menjadi sesuatu yang indah sebagaimana pesannya yang dibawanya selama ini mengenai politik riang gembira jika Anies dan Ahok bisa sama-sama hadir dalam kampanye akbarnya. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.